Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masrahkeun bus wisata 30 unit anu sarupa jeung bandros ka sababaraha kabupaten jeung kota di Jawa Barat diantarana Banjar, Kabupaten Bandung jeung Cirebon. Gubernur miharep eta bus anu dipasrahkeun teh mampu ngaroncetkeun wisata Jawa Barat serta indeks kabagjaan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masrahkeun 30 bus secara simbolis ka sababaraha kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat, diantarana Kota Banjar, Kabupaten Bandung jeung Cirebon. Ridwan Kamil miharep eta inovasi teh ngunianken rasa betah ka sakumna warga anu ngadegdeg ka Jawa Barat. Kukituna salah saiji mesin ekonomi Jawa Barat nyaeta pariwisata tumuwuh kalawan genjah. Gubernur ngeceskeun saban kabupaten tur kota nampa 2 bus. Dirina ngarasa optimis jeung lengan eta bus teh bisa ngaronjatkeun wisata Jawa Barat umumna turta saban kabupaten jeung kota khususna oge ngaronjatkeun indeks kabagjaan masyarakat. Ini dukungan dari pemerintah pusat melengkapi upaya-upaya dari pemerintah daerah akan membuat orang betah berkunjung di Jawa Barat yang alami indah, kulinernya enak, orang-orangnya someah, kan begitu. Nah, bis-bis ini teorinya adalah wisata pusat kota, jadi bukan jarak jauh, tapi hanya di daerah misalkan Soreang atau sekitarnya di alun-alun Banjar. Jejer eta bus dipasrahkan kasaban pamarentah daerah. Salah sajena Kota Banjar, anu nampa bus pulas koneng kalawan jejer Rangginang, nyata rame-rame ngiring senang. Wali Kota Banjar Ade UU Sukaesih miharep dina tahun 2020 jumlah bus anu dipasrahkeun ku pamarentah provinsi bisa nambahan 3 unit. Kukituna saban kecamatan bisa kabagian. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa tambah 3 jadi 4 kecamatan. Setiap kecamatan ada untuk pengembangan destinasi karena kita ini destinasinya hanya di desa, di Sungai Citanduy gitu. Gubernur Jawa Barat ngembohan dirina bogara rancang ngadegkeun wisata pasantren anu bakal ditaratas konsepna dina tahun 2020. Pikeun anu munggaran, wisata pasantren bakal dites di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.